Hello guys, kembali lagi di channel gua Ras Gaming. So, guys, jadi kita kembali lagi di channel gua dan jadi guys, di video kali ini kita akan nge-reaction video horror lagi. Dan ya, jadi di video kali ini gua bakalan nge-reaction Minecraft horror lagi guys ya. Nah, jadi bagi kalian yang baru bergabung ke channel gua, kalian bisa subscribe dulu dan jangan lupa untuk like dulu bos. Kalau sudah terima kasih banyak guys ya. Jadi di video kali ini kita bakalan nge-reaction Minecraft horror apa? Jadi di sini gue bakalan nge-reaction penampakan yang ada di game Minecraft lagi guys ya. Nah, jadi di sini penampakan apa? Jadi di sini gue bakalan nge-reaction penampakan Herobrine. Di sini gue sudah mendapatkan salah satu video penampakan Herobrine yang katanya ini cukup menyeramkan dan ya, ini merupakan kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi buat informasi aja guys ya. Jadi dulu tuh gue pernah nge-reaction video penampakan Herobrine. Dan ini adalah part kedua dari video tersebut. Dan ini adalah penampakan Herobrine part 2 atau kelanjutan dari video sebelumnya. Kalian bisa klik linknya yang ada di deskripsi guys ya. Guys, tanpa berlama-lama lagi ya, kita bakalan langsung saja reaction penampakan Herobrine part 2 atau kelanjutan dari video sebelumnya. Deh, kita langsung saja mulai kali ya. Let's go. Guys, jadi dia ini ya sama sih, sama seperti video sebelumnya ya. Dia itu terspawn di jungle dan di atas pohon gitu dan posisinya hujan. Kita lihat saja apa yang bakal player ini temuin. Jadi si player ini masih ngecek guys apakah dia tuh sudah nge-record atau belum ya. Dan akhirnya dia memutuskan untuk turun dari pohon ini ya. Ini tinggi banget cuy by the way. Ini bentukannya hampir sama ya kayak yang part pertama guys. Dia tuh terspawn di jungle juga. Bentukannya sama cuy, di atas pohon gitu. Dia tiba-tiba diserang sama berbagai mobs. By the way, kenapa ini malam hari atau masih pagi ya guys ya? Ini modelannya udah kayak malam hari gak sih? Atau karena efek dari hujan ya? Padahal dia baru terspawn. Dia baru bikin worldnya ya padahal ya. Guys, kemudian dia terus ya, terus melawan mobs-mobs ini. Mantap. Iya cuy, ini kayak malam hari. What? Bonus chestnya guys, kalian lihat. Nah, bagi kalian yang nggak tahu itu kenapa ada chest ya. Jadi kalau kita pertama kali bermain Minecraft itu bisa mengaktifkan bonus chest gitu. Dan dia menemukan ruin portal guys. Dia menemukan pedang dan di sini ada panda ya. Dan ada item-item lainnya. Wah, ini aneh banget sih. Ini kenapa udah kayak malam hari padahal dia baru terspawn guys. Di sini ada Raffin. Kemudian ini mengumpulkan item-item ya, seperti biasa survival pada umumnya. Dipercepat. Masih belum ada tanda-tanda ya, atau masih belum ada teror yang terjadi sih. Dia mau turun ke Raffin, guys. Dia mau masuk ke sini ya. Untuk mengambil beberapa item seperti koal gitu ya, mungkin iron. Iya, guys, beneran ya. Dia mengumpulkan beberapa koal. Serem juga ya kalau di jungle hujan gini guys, posisinya serem juga ya. Si player ini kayaknya itu kayak ini guys ya, kayak was-was gitu guys. Dia tuh kayak gak tenang gitu di world ini. Tiba-tiba sama aja sih, Raffin yang sama ya.
Oke, kemudian dia bikin crafting dan membuat item ya. Oke. Untungnya dia punya flint and steel, guys. Oh iya. Dia kenapa, guys? Dia mendapatkan efek apa ya? Barusan. Barusan kayak ada efek-efek gak sih? Kayak dia itu mendapatkan efek. Aneh deh. Oke, di sini ada iron ya. Oh iya, by the way di sini dia juga gak punya makanan, guys. Dia bisa mati di sini ya kalau dia gak nyari makanan, coy. Ih, sepi banget ya. Ngeri sih. Rada-rada ngeri gitu cuy suasananya ya. Suasana dari Raffin di tengah-tengah jungle gini, guys. Oke, dia membuat item-item. Dan dia mau kemana nih? Mau naik? Mau lanjut explore gitu? Seriusan? Malam-malam, hujan lagi, guys. Eh iya guys, dia naik ya. Wih, berani dia ya. Iya sih, gimana lagi ya. Kalau gak gini dia bakal mati, guys. Soalnya dia gak punya makanan ya. Oke, dia naik. Oke, dia membutuhkan makanan ya. Gak ada makanan sama sekali loh. Kayak domba, sapi, babi gak ada sama sekali, guys. Di tempat ini. Oh, ada watermelon. Lumayan. Wah, lumayan sih. Mantap, mantap. Buat makanan lah ya, lumayan, guys. Dapat 16. Nambah 1 tapi nih. Ya, nambah 1, guys. Gak apa-apa lah ya, paling enggak dia tuh punya cadangan makanan. Oke, kemudian dia lanjut explore, guys. Dan hah? Kalian melihatnya, guys? Oh, diulang, guys, diulang, diulang. Wow, oke, itu jelas banget sih. Wow, ada seseorang di atas pohon, guys. Wah, itu jelas banget sih. Ih, ini kenapa so asik banget ya? Kebiasaan ya, guys ya. Banyak makhluk so asik, guys. Itu jelas banget sih, by the way, cuy. Wah, ada yang nonton, guys, ternyata, guys. Dia ditonton. Kenapa dia gak bikin rumah aja ya? Sambil nunggu terang gitu. Ya mau mati. Ya mau mati, guys. Oke, hampir aja ya mati ya. Oke, akhirnya dia memutuskan untuk diam di bawah tanah sampai hujannya berhenti, guys, katanya. Oke. Okay. Wih, dia sabar bener ya nunggu sampai reda, guys. Wih, sudah pagi gak tuh. Dia sabar banget ya. Oke. Dia kemudian naik ya. Wah, kalau gini kan enak terang ya. Wih, berkabut, guys. Oke, akhirnya dia selamat ya. Itu ada makanan lagi tuh. Wah, mantap sih. Itu baru satu ya. Itu tadi tuh jelas banget, guys, untuk penampakannya.
Kemudian dia melanjutkan untuk mencari kayu-kayu untuk bikin rumah ya katanya. Nah, akhirnya dia memutuskan untuk bikin rumah, guys. Oke, dia bikin pintu. Oke, kemudian dia nih ini guys. Lanjut ya, lanjut mengumpulkan item-item dan posisinya mau malam hari lagi, coy. Dan dia juga sudah menerangi di dekat rumah dia supaya gak ada mobs yang mendekat gitu ya. Udah malam, guys. Oh, sudah pagi lagi. Hah? What the hell? Ada bentuk piramid ya? Dan ada redstone torch secara tiba-tiba di depan rumah dia, guys. Wow, ini menarik sih. Wih, bisa gitu ya? Tiba-tiba ada kayak tanda-tanda kemunculan dari Herobrine. Dan akhirnya dia memutuskan untuk menghancurkan piramid tersebut. Itu persis banget ya? Persis banget ada di rumah dia, guys. Oh, dia mau mencari ini ya, domba, guys ya. Buat tempat tidur. Oh, nemu akhirnya. Akhirnya dia ketemu sama domba. Sip. Dan beberapa makanan juga, guys. Mantap dah. Oke, sip. Balik ya. Oke. Saya ingin balik, guys. Layarnya balik ya. Oh, ada wandering trader. Oke, barusan ada wandering trader, guys. Oke, dia bikin tempat tidur ya. Wah, ada teror itu, guys ya, tadi ya, guys ya. Tiba-tiba ada piramid dan ada redstone torch gitu. Bikin chest. Oke, berarti gak ada apa-apa lagi nih ya. Kayak berjalan survive. Wait. Apa barusan, guys? Kayak ada yang hancur ya. Barusan gue ngeliat kayak ada sesuatu yang hancur. Oke, videonya udahan ternyata, guys. Eyalah. Oke, jadi untuk part 2 dari penampakan Herobrine-nya seperti itu ya. Jadi penampakannya ini enggak seserem dari yang part pertama, guys. Kalau ini sih cuma sekali ya penampakannya dan itu cukup jelas sih. Meskipun sekali penampakannya yang di video yang part 2 ini nih cukup menarik dan itu cukup jelas banget ya. Habis itu dia itu mendapatkan teror seperti tiba-tiba ada piramid dan ada redstone torch gitu. Dan gue melihat tadi di ending videonya itu terdapat sesuatu yang hancur. Entah itu pohon ya, kayaknya pohon sih kayaknya ya. Oke deh, seperti itu ya. Jadi teror yang terjadi ini cukup menarik sih. Tapi kalau menurut gue sih lebih seram dari video sebelumnya. Lebih serem video sebelumnya, guys, maksud gue ya. Oke deh, jadi seperti itu, guys. Untuk part 2 dari penampakan Herobrine. Dan ini cukup menyeramkan sih kalau menurut gue ya. Dari 1 sampai 10 kalau menurut gue sih 7 sih ya. Karena suasananya juga horror gitu. Kayak di tengah hutan, hujan, dan wah, nyeremin sih. Itu masuk sih. Kalau menurut kalian gimana, tulis pendapat kalian di bawah, guys ya. Kalian boleh percaya atau enggak, bebas, guys. Semua tergantung kalian. Kalian boleh berpendapat apa saja, silahkan komentar di bawah ya. Oke deh, guys ya, jadi untuk video kali ini sampai di sini dulu. Gue bakalan udahan dulu dan terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Terima kasih banyak, guys ya. Jadi kita bakalan bertemu lagi di video berikutnya. Gue Ras Gaming, stay with me and see you in the next video. Bye-bye.